Dilansir dari Detik News, Prabowo buka posko di dekat rumah Jokowi, PDIP kirim karangan bunga. Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi resmi berkantor pusat di Solo, yaitu di dekat kediaman Joko Widodo. Dalam peresmian posko BPN hari ini terlihat karangan bunga dikirimkan oleh PDIP. Karangan bunga dari PDIP menjadi satu-satunya karangan bunga yang ada di acara tersebut. Tertulis di papannya, "Selamat atas peresmian kantor pusat BPN Prabowo Sandi." Tertulis, pengirim karangan bunga tersebut ialah posko pemenangan Pileg dan Pilpres PDIP Banjarsari. Karangan bunga dengan warna dominan merah itu diletakkan di sebelah selatan posko BPN. Diketahui karangan bunga dikirim pagi tadi sekitar pukul 8.15 WIB. Untuk diketahui, PDIP juga baru saja meresmikan posko Pileg dan Pilpres tingkat kecamatan Banjarsari. Posko PDIP itu hanya berjarak 50 meter dari posko BPN. Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudiatmo mengatakan, kiriman karangan bunga ialah sebagai wujud saling menghargai di dalam negara demokrasi. Selamat kepada posko pemenangan nasional Prabowo Sandi. Kita jalin hubungan yang baik dan kita wujudkan bahwa Solo tetap dalam kondisi yang kondusif. Saling bisa menerima dan saling bisa menghargai, kata Rudi saat dihubungi wartawan. Rudi juga menyampaikan, dengan kiriman karangan bunga tersebut, ia ingin pemilu berlangsung dengan kegembiraan. Ramainya kegiatan politik di Solo diharapkan tidak menimbulkan konflik. Siapa yang menang, siapa yang kalah, itulah nanti yang jadi pemimpin Republik Indonesia. Untuk itu kita harus hargai, ujar dia.